Pelangi butuh hujan dan badai yang besar akhirnya menjadi sebuah keindahan. Pelangi indah dinikmati hanya hadir dalam sekejap. Begitupun kamu. Sesaat dalam kita permasalahan kemarin, jadikan itu adalah sekejap evaluasi diri kita untuk membentuk rumah tangga kita lagi menjadi yang lebih baik. Jelang sidang tuntutan, Kalina Oftarani tulis pesan untuk Vicky Prasetyo. Dilansir dari mata-mata.com. Dua minggu menjelang sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik atas laporan Angelilga terhadap Vicky Prasetyo, Kalina Oftarani menulis pesan menyentuh untuk suaminya dalam sebuah unggahan Instagram. Pesan tersebut berisi ketidaksempurnaan rumah tangganya. Kita pasangan yang jauh dari kata sempurna. Kita pasangan yang masih butuh banyak belajar. Kita berdua pernah buat salah dan sebagai manusia biasa, kita pasti akan buat salah lagi ke depannya, tulis Kalina, Senin 21 Juni 2021. Karena ketidaksempurnaan itu, Kalina ingin sang suami mengingatkan agar dirinya bisa menjadi istri yang baik. Walaupun pengalaman kita mungkin lebih dari banyak orang di luar, tapi tidak ada rumah tangga yang mulus jalannya. Ingetin aku terus ya sayang, supaya aku bisa jadi istri yang baik untuk kamu, ibunya. Selain itu, Kalina mengatakan bahwa ia berjanji akan terus menemani Vicky, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Mantan istri Deddy Corbuzier itu pun mengungkapkan apapun keputusan pengadilan 2 minggu mendatang, semoga hal itu dapat menjadi pembelajaran untuk mereka berdua. 2 minggu lagi sidang tuntutan untuk kamu sayang, apapun keputusannya nanti, semoga menjadi pembelajaran lagi untuk kita semua, untuk kamu, untuk aku. Ia berharap kasus tersebut dapat membuat mereka lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Melihat unggahan ini, netizen justru mengingatkan Kalina untuk tidak sembarangan pergi dari rumah atau meninggalkan suaminya. Kalau cinta jangan biasain dikit-dikit minggat. Udah pengalaman 4 kali kok masih gitu, kata seorang netizen. Kalau ada masalah jangan tinggalkan rumah Mbak Kalina, kalau enggak di KDRT jangan tinggalkan rumah ya. Saya ada 15 tahun rumah tangga, awet deh sampai sekarang, timpal netizen yang lain. Kan kalau gitu kan enak liatnya, kalau ribut jangan ninggalin rumah Mbak. Selesaikan dengan bijak, Mas Vicky jangan terlalu terbuka sama adik atau keluarga masalah suami istri. Maaf saya ngomong apa adanya, saya prihatin sama Mas Vicky atau Kalina. Saya hanya penggemar Anda, terima kasih, imbuhnya lainnya.